Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kabupaten Kutai Timur mengadakan rapat penyusunan rencana aksi daerah RAD Kabupaten Layak Anak tahun 2023, yang berlangsung di ruang rapat kantor Bapeda Kutim di Bukit Pelangi Sangatta, pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kutai Timur Aisyah, dan turut juga hadir beberapa organisasi perangkat daerah diantaranya, Kabid PH Arita Winarni, Perwakilan Dispusip Nurul Ananda, Kalak HBN Kasarwono Hidayat, Perwakilan Dishub Muhammad Sukroni, dan Perwakilan Polres Kutim. Menurut Kadis KP3A Kutim, hasil penilaian secara administrasi sudah nindia, namun bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan apa yang kita sudah dapatkan, tentunya harus melakukan kerja keras hingga kota layak anak. Kita juga berharap dukungan-dukungan dari organisasi perangkat daerah OPD ini untuk menyiapkan di lapangan untuk melengkapi data apa yang masih kurang supaya kita dapat bertahan di kategori nindia. Targetnya sekian, sekarang ini cuma dia. Tapi alhamdulillah hasil penilaian provinsi secara administrasi kita dapat tinggi. Bisa dukungan teman-teman dan OPD ini untuk menyiapkan di lapangan dan data-data api apa masih kurang supaya kita tetap bisa bertahan di tinggi. Jadi kita sudah dapat 700, berarti kalau masih yang India itu udah paling tinggi berarti kalau India masih ada India utama AFA ya 1000 nilai dengan ada 24 indikator tadi, makanya kita minta semua OPD kan masing-masing OPD itu punya peran di setiap cluster dari kelembagaan sampai cluster 6 itu punya peran, makanya di RAD ini kita tuangkan di dalamnya apa yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD, lembaga masyarakat dan pengusaha untuk mencapai yang 1000 itu, untuk bisa tahun depan kita utama jadi 800 lebih, apa yang kita harus lakukan semua cluster ini, semua OPD ya, kan ada 6 cluster itu termasuk dunia usaha dan lembaga masyarakat. Nah, kita harapkan kalau bisa begitu akhir RAD kita sudah KLA, tapi kan harus sudah dituangkan di situ apa yang kita buat, karena kalau kita tidak ada punya dasar Sementara dari fasilitator Kota Layak Anak KLA Provinsi Kalimantan Timur, Sumadi menyampaikan bahwa untuk KLA ini ada beberapa tahapan diantaranya Pratama, Madya, Nindya, Utama sampai dengan Kota Layak Anak atau KLA. Lanjut kemudian ia juga menjelaskan dari 5 tahapan masing-masing tahapan harus bisa dicapai dalam kurun waktu tertentu, dan untuk KLA sendiri ada 5 klaster dan ada 24 indikator, namun untuk penilaian sementara dari Provinsi Kalimantan Timur, Kutim dalam kategori Nindya. Jadi itu misalnya ada rapat-rapat, itu misalnya ini bagian dari kegiatan rapat, harus ada dokumen rapatnya ya. Dari kantor Bapeda Kutim di Bukit Pelangi, rapat penyusunan rencana aksi daerah RAD Kabupaten Layak Anak tahun 2023, tim GEA TV, Aan mengabarkan dari Sangatta Kutai Timur. Dibuat lagi, sedangkan dalam penilaian itu harus ada rencana aksi apa sih yang harus dilakukan.